Saya melanjutkan bahwasanya saat ini ratusan massa yang memperingati Hari Tani Nasional di kawasan Glover akan aksi long march ke selatan dan juga aksi dorong motor ke RD Sulsel. Teman-teman kita yang mendorong motor itu agak melambat. Dorong motor ke DPRD Sulawesi Selatan dari perangkat aksi, tolong bantu pasar. Untuk merapikan barisan. Aksi dorong motor oleh aksi. Untuk protes terhadap kenaikan harga BBM yang menurut massa aksi dari gabungan buruh dan mahasiswa serta kaum tani telah memberatkan perekonomian ataupun memicu terjadinya kenaikan harga bahan pokok lainnya. Saat ini ratusan massa dari Aliansi Makassar Bersatu dari gabungan beberapa organisasi ataupun elemen mahasiswa juga buruh serta kaum tani ini bergelarak long march ke DPRD Sulsel untuk memperingati Hari Tani dan juga menyorakkan terkait dampak kenaikan BBM. Salah satu bentuk protes kenaikan harga BBM oleh ratusan massa aksi ini yaitu dengan mendorong motor ke DPRD Sulawesi Selatan. Kita lihat pemandangan saat ini di kawasan Flyover. Aksi dorong motor ke DPRD Sulawesi Selatan ini dari kawasan Flover itu jaraknya sekitar 300-an meter. Terima kasih. Aksi dorong motor. Lihat bersama saksi ini Tribuners hari ini memperingati Hari Tani Nasional
sekaligus menyuarakan terkait dampak kenaikan BBM. Bentuk protes yang dilakukan yaitu dengan mendorong motor mereka dari kawasan Clover ke DPRD Sulsel sebagai bentuk susahnya ataupun kesulitan dari akibat kenaikan harga BBM. Harus ditemukan satu yang konkret dengan melaksanakan agenda reform agraria di sana untuk supaya negara makin negara kuat adalah tanam garam, tanam untuk petani kecil. Oleh karena itu kami meminta maaf kepada pengguna jalan bahwa hari ini adalah hari peringatan tani. Hari tani merupakan wujud kesan Presiden Soekarno terhadap kaum tani sebagai satu aktor yang dapat mendistribusikan keadilan. Oleh karena itu, saya persilakan kepada teman-teman dari Pak Parbo untuk ambil lagi. Saat ini terbenar berlangsung aksi dorong motor dari kawasan Clover ke depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga BBM yang oleh massa aksi menyulitkan mereka untuk dari sisi perekonomian. Saat ini sudah maju. Depan maju lagi 20 meter maju. Ini penampakan massa aksi yang mendorong motor dan ini kemacetan dari Clover arah Urip. Agar massa aksi menutup full ruas jalan Urip Sumoharjo. Jadi dapat dipastikan akses jalan di Urip Sumoharjo ini tidak dapat dilalui kendaraan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.